Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wabit taufikihi wa hidayatihi yartaji'u dhalimun. Syahadu la ilaha illallah arrahmanir rahim wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarzuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman di Al-Baqarah 218, sungguhnya orang-orang yang beriman lalu bersungguh-sungguh dalam keimanannya lalu berhijrah dan sungguh-sungguh dalam hijrahnya di jalan Allah, ulaika mereka itu ya yarjuna rahmatullah, kelompok manusia yang berharap dikucuri rahmat Allah dan ujungnya wallahu ghafurur rahim. Harta terbesar di akhirat kelak adalah diterima amal, diampuni dosa. Maka berhijrahlah sebelum secara paksa dihijrahkan. Bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Bersyukur atas nikmat umur, sampai waktu zuhur kita diberi umur untuk dinikmati dengan cara ekstra tafakur, ekstra berpikir, rekamarana atau gaya. Alhamdulillah, bagaimana apa panasan dengan dunia sekarang, ini acara ngelawan arus. Poe rebo, tengah poe, kuduna ngalah duit, ya kadon init ke masjid. Makhluk seperti apa sih kalian teh? Ya, tapi mau yakin ke akhirat mah kuduna mah kieu terus. Tadi habis duhur dibahas. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu sebagian tentang hak dunia. Tapi catatannya adalah nanti hikmah hijrah itu salah satunya rezeki dijamin oleh Allah. Hey, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Catat ke status. Dunia ini tempat ting. Salah. Dunia ini tempat mening. Sekedeng ini ditinggal ke. Ustadz waya dibantingan linggis. Mangga linggis heula. Hati-hati dengan nu gelo nya. Tapi anu leuwih gelo tibatan nu gelo nya eta nu nitah nu gelo. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Imam Syafi'i, Imam Ghazali menyatakan, jangan terjebak, nanti terciduk, mending jadi yang terbaak dengan merubah akhlak. Fain atad habun rekamarana tuh. Berapa giga lagi kuota usia kita, cik? Kamu ya, remako. Kid zaman all. Barudak baheula nu hirup kene ayeuna. Bersyukur, ibu usia 40-50, bersyukur bu, saya mah belum tentu sampai ke sana. Ya, berarti diberi kepercayaan kene ku Allah untuk mengkifarati dosa, karena tidak ada manusia yang steril dari dosa. Kullu nu adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Jangan sombong, jangan merasa bersih. Menjadi da'i itu harus penyabar, jangan jadi pencibir, betul? Harus jadi penyapa, jangan jadi pencela. Embung, abung geus jadi ustad, dipototek embung. Abung abi teu udunan. Bahagiakan orang lain dengan apa yang kita bisa. Dan itulah hijrah. Bu, ingin tenang hidup? Catat nih, tips and triknya. Ingat dua hal, lupakan dua hal. Apa yang harus diingat ustad, sama bapak-bapak juga. Satu, ingat Allah. Dua, ingat mati. Tenang gerasok. Lupakan dua hal. Apa yang harus dilupakan ustad? Satu, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Lupakan kejelekan orang lain terhadap kita. Setuju? Itu yang kemudian dokter ngantri jelma struk, gula darah, mikiran kagorengan batur. Eka gorengan urang tara dibahas, makana ngaca sese banget. Ulin jeng sepion. Ai gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, ai semut di seberang lautan geli. Ke hijrah, balikan pola pikir, ah saatnya bercermin, ah
Allahumma hasan tahalki fahasin huluki. Ya Allah, tong ni kebrokan dalinya pati. Nyangges nges. Sok, cincin. Ame harampang sok. La ilaha sok. Lepasin. Rek ngaji rek riwe. Cicing. Nges ngan sakieu-kieuna teu bisa leuwih. Ngahina. Teu hayang jadi jama penek teu. Takdir we ieu mah. Moal moal ka ortopedi moal. Nya. Jadi poho deui ah. Lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain terhadap kita. Ini yang kemudian muntah di bejaan, setruk, gula darah, asam urat, multiplayer efek, impact tina pola pikir nusalah, suudon megawena teh. Kadituna parno, paranoid. Ayana dibikin parno kan, tiap subuh reka masjid panggil nyinggil mata wawu, nugelolen. Nugelolen. Saya ini tinggang ya aslina. Nah, Pak Ustadz cina kabi teh. Soalnya usum Ustadz di tenggel subuh-subuh ayana. Tak sorban ge segede anak konda mun subuh teh. Ya minimal tenengal teuing lah. Ustadz nah besieun kan Ustadz di sinetron gelut eta mah acting. Nya lamun itu dan koneng dan biru urang dan kawan-kawan lah nya. Tak barudak, Ustadz bae lah urang wani jeung taruhan nyawana ngabela Ustadz, entong ngabela urang bela mah agama. Da urang mah teu dipayahan ge payah sorangan atuh. Nya hati-hati ah, kalem we, kalem. Da moal kajadian deui keur kieu mangke geus bongoh. Nu bahaya Ustad-ustad yang di kampung tuh. Keun we Ustad Epi mah memang iskariman mau aumut syahidan. Memang cita-citana wafat di jalan Allah. Kenapa? Ceramahnya enggak berhenti-berhenti. Hayang maot keur ceramah tapi tong ayeuna. Sok we rek tiheula. Ngeunahnya husnul khotimah ulah maot keur jinah, maot keur tegena. Aduh, tengenahna beritana ge seorang pemuda wafat dalam keadaan memeluk sabun. Alah. Beda kan? Ustadz Epi wafat dalam keadaan tahajud. Aduh kena. Keluarga bahagia. Berarti si ayah wafatnya husnul khotimah. Seorang pemuda wafat dalam keadaan frustasi ngajeleng di playover gara-gara si calon yang diminatinya nikah dengan orang lain sakit atau gak ada yang nangis tengenangan gitu. Nges ke Allah, ke Allah. Maka berhijrah lah. Rubah pola pikir. Allah yang menggenggam segalanya. Tah janjina. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman sudah punya modal iman aman. Kalau imannya benar, hey, catatan keyakinan. Kalau yakin ke Allahnya 100%, ngapain masih berharap ke makhluk yang PHP pemberi harapan palsu? Geus we totali ka Allah teh eta nu jadi gering teh berharap ke makhluk. Jadi hijrah mah innamal amalu binniat, meluruskan niat. Wa innamal likulli imri'in man nawah, dan meluruskan niat dari apa urusannya tuh niatkan karena Allah. Mun karena oleh riweuh. Leung mun meunang olehna. Geus teu meunang oleh teu meunang Allah, geus karena Allah. Kayak dibere efek samping meunang oleh. Ya banget-banget kesendirian. Daripada lieur eueun nu bogoheun wae papanasan berminyak geus ka masjid tiis. Sugan we mangih jodoh, boleh berharap. Tapi pantas teu dibere jodoh. Da kabeh ge berjodoh-jodoh. Wa khalaqnakum azwaja, apa yang tidak berpasang-pasangan? Cuman pantas dipasangkeun teu. Nu hiji ibak, nu hiji henteu. Ibak gerajuk. Susut umbalna. Me barogoh. Wudu lah minimal. Tuli menta ka Allah karena doa setelah wudu teh juara diijabah. Maka hijrah, cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan innal ladzina amanu, teu bisa mun eueuh imanna teh mah. Ustaz Epi ge meureun baheula, teuing mun eueuh hidayah mah, eueuh iman mah, nyangka rezeki teh moal datang mun teu diteangan, ceuk saha. Aya munding kuliah, eueuh. Lalintuh we. Nah anu kaluliah baregung karena teu yakin ka Allah. Sakali deui geura. Aya munding kuliah henteu tapi lalin tuh we barahena marongplo bujurna teh daharna istiqomah jukut we jeung Ci Atah untuna ge bersih tara ngosok gigi ge da daharna istiqomah pernah aya munding ngadahar seblak ceker tah eta nu jadi gering teh sagala di dahar babaturan sorangan di dahar kan kitu ayeuna pren makan prennya.
Tiatiah perasaan enggak enak. Innal ladzina amanu, benerkeun iman ameh aman. Naon tugas setelah beriman teh? Wal ladzina hajaru, hijrah tong di imah wae. Ikhtiar faida kudiyatis shalah fantasiru fil ar. Ikhtiar mah perbuatan, rezeki mah kejutan. Sugan we aing geus ikhtiar mah silaturahmi, memperpanjang umur, memperluas rezeki. Hirup hayang sukses, tong ngandelkeun kartu askes kudu loba akses. Eh aslina ngaji ka Jakarta, ngaji. Tapi kan efek sampingna main di sinetron tanpa casting. Karena beungeut ngijina. Naon bedana orang yang Stephen William? Satu jenis kelamin sama laki-laki. Naon bedana orang yang Amar Johnny sok? Sarena sarua gitu. Nah, eta mah efek samping. Tengah poe, ah daripada lieur eueuh gawe mending ke masjid. Eh ke masjid gawe lain. Gawe, siapa gawe teh ke masjid? Heh, eta gawena. Dari rezeki mah di masjid. Orang petik urai sejarah. Siti Hajar apa Siti Hajar? Saha. Hah? Kang Lotek koplok. Ibuna Ismail, sia teh candaharnya. Ibuna Ismail istrina Ibrahim yang kedua. Itu kan pas ngajuru tadi parajian. Dacan aya Hermina. Dan aya bidan ari teh marajian sorangan. Nyusuan cisusu garing. Eueuh, ikhtiar, ikhtiar neangan cai supaya aya asupan. Pulang pergi nu jadi sai ayeuna sofa marwa jauh eta teh teu ngeunaheun, capek. Ngan aya mah disadian jam-jam. Ta jasa jam-jam kaluar teh jasa saha? Kunaon Siti Hajar? Pulang anting karena tidak ada yang bisa dititipi anak. Caraya penitipan. Pulang anting. Rizkina di mana? Jam-jamna di masjid dekat Mekah bener teh nu keur diomean ayeuna. Jadi rezeki mah sebenarnya ku sejarah eta ge ditunjukkeun, hayang menang rezeki ka masjid. Da Allah teh nu gaduh masjid. Baitullah rumah Allah deketan nu boga rezekina. Tadi hayang nyala di jelema pangbeungharna geus duhur tadi karekam. Gampang. Naon ittaku maharima takun abadan nas. Tinggalkan haram-haram, nanti Allah jadikan kalian hamba-hamba yang paling beribadah. Ingin kaya kun konian takun agnan nas, cukupkan apa yang ada, karena yang ada itu cukup. Kaya kamu diantara manusia, artinya bersyuk. Nu jadi riweuh mah, lain cukup. Kabutuh kahayang. Kahayang. Geus boga hiji, hayang dua, jadi riweuh. Naon, seuri melong ka urang atuh. Da urang mah geus nya eta geus meuli ieu hayang deui tah hayang jadi nu riweuh mah kahayang padahal yang Allah cukupkan kebutuhan kebut ke Tuhan kebutuhan cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan innal ladzina amanu ada enggak imannya wa hajaru hijrah pola bekerjanya menggunakan cara Allah begitu loh urang mah gawena teh make cara Allah. Kumaha cara Allah Ustaz? Aino paling paham perintah-perintah Allah saha? Jawab dari jemaahan sia teh. Ai wahyu turunna ka saha? Ka Rasul. Berarti nu paling paham perintah-perintah Allah saha? Itu manusia terbaik. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah, maka wajib nyunah termasuk dina ikhtiar. Oh ya. Kurang baterai. Kita tadi yang deketnya ini poho deui Rasul anu paling paham wahyu jadi lamun hayang mengamalkan wahyu secara paripurna utuh ikuti saha plus kali plus sama dengan plus perintah Allah ikuti sunnah Rasul urang dalam muamalah tidak hijrah caranya ngikuti kecerdasan ngikuti teori. Matak ada empat kelompok manusia kenapa harus hijrah. Mau jadi kelompok manusia mana? Aya nu beunghar di dunia tapi sangsara di akhirat sok pek dah. Beunghar di dunia terus nepi ka poho ibadah neangan dunia. Padahal dunia mah geus dijamin. Aya nu beunghar di dunia sangsara di akhirat kelompok pertama. Aya nu sangsara di akhirat tapi beunghar di tibalik.
Aya jelema teh sangsara di dunia tapi beunghar di akhirat. Aya jelema kelompok kedua. Beunghar di dunia tapi sangsara di akhirat. Nu parah nu katilu, sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Tukang beca nu teu bisa salat-salat acan, tukang sayur nu initna subuh teu bisa subuh-subuh acan. Tanu keur dibingkai ku urang dengan semangat hijrah, maka judulnya nikmatnya berhijrah. Cik atuh hirup teh ngeunah di dunia, ngeunah di akhirat. Tapi modalna ieu innal ladzina amanu wahajaru hijrah. Rubah pola pikir. Hijrah teh lain ukur pindah, mindahkeun cara berpikir ukhrawi tong duniawi. Berapa persen manusia yang hari ini berpikir hidup enak berapa persen? Saya tanya 100 orang, ketika diajak ngobrol kematian yang 75 lari. Tong waka ngobrolkeun eta sad berarti ya hubud dunia. Jika nu moalnya, jika nu moal, mau gak mau, bukan masalah like or dislike, suka tidak suka, faham gak? Kenapa kita harus bertafakur? Sebentar lagi kita dikubur, maka bersyukur atas nikmat umur, tidak hanya tafakur, tadabur, baca. Kullu nafsin dha'iqatul, tadi MC membuka iftitahnya, lalu Imam Zuhur membuka hamdalahnya dengan Surat Al-Mulku ayat 2. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, dua-duanya adalah ujian. Siapa yang terbaik amalnya? Bukan terbanyak, tapi terbaik, terbaik. Anu paling baik amal saha? Jawab batu. Anu paling baik amalna saha? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Maka bicara hijrah, anu pertama nyontohan hijrah saha? Ai ponder pemuda hijrah saha? Ya Rasul da keur ngora keneh. Ini di Mekah ke Madinah teh yang dibangun pertama di Madinah naon ku Rasul? Mall, rumah sakit, universitas? Naon? Jadi hijrah mah ke masjid. Nya, tong aku budak hijrah ai tara ke masjid mah. Alhamdulillah Ustaz, abdi mah hijrah ya nama di masjid kamu, atuh lain hijrah ya tam. Ya, tina taat karena maksiat, alhamdulillah istiqomah Ustaz, nges mulai teraka goda kunu sholat, sia. Ya, dibalik bro. Innal ladzina amanu wahajaru wajahadu, kunciannya jihad, sungguh-sungguh, tong kama mana, tong incah balilahan, tong galider, tong endag ka oyag ka endag-endag nya ku angin godaan, waduh semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan angin. Nanti saya mau interogasi Yuki nanti, cik seberapa bulan hijrah naon godaan barungkeul kan aslina WA saya artis hungkul sadedeuk moal moal deung moal moal tilu kali wah ekstra wudu ih barungkulkan di sini kamera enggak kuat lambaikan tangan. Tadi ayat kan dibaca tuh Al-Baqarah ayat seberapa, jangan merasa beriman kalau belum diu. Maka loba nu hijrah terjebak ke can hijrah sangsara, asup hijrah menang proyek kajebak ku harta. Fa in kana hijratuhu ila dunya yasibuha, diuji pertama ku harta. Sukses euy, sanggeus hijrah mah naon, tapi jadi cuah hijrahna ngurus bisnisna, hati-hati jebakan Batman. Oh baru datang sad nyeun perusahaan sok atas nama Ustaz teh. Urang mah geus digawe ka Allah, cukuplah jadi cowok endorse ge. Nya, naon atuh da mau dibawa ka ribeuh-ribeuh sengketa tah. Jelema nu resep sengketa berarti dijieunna tina tanah sengketa. Tanah nu eueuh sertifikatan. Resep nanti parbut nukitu weh. Kamana tuh gaya? Rizki mangges dijamin asal urangna iman. Selama rizki kita itu akan memaksa datang ngetuk. Iya ta? Dipenda tuh? Datang. Ya. Tapi canjan tuh rizki bisa jadi bahe. Bisa jadi kusaha gitu. Nungis jadi rizki mah cek Rasul. Apa yang sudah dimakan sampai jadi kotoran. Apa yang dipakai sampai lapuk. Apa yang sudah diinfakkan di jalan Allah, maka kaitan hijrah nanti naon-naon hijrahkeun teh pikiran, fisik, hati, harta di ayat nu lain mah. Apa harapannya dari iman lalu berhijrah dan sungguh-sungguh dalam hijrah?
Nanti kita tanya praktisi ya, Kang Yukinya masih OTW. Cek Kang Yuki bieu OTW TKP. Oke, tungguan we tepi ka pegel. Ya. Ulaika yarzuna, mereka berharap rahmatullah, kasih sayang Allah. Jadi gampang, kenapa hijrah dijanjikan surga? Kenapa hijrah dijanjikan kebahagiaan? Karena kalau Allah sudah sayang, apa sih yang enggak buat kamu, babe? Cek Allah teka urang. Jadi cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Mau adaan beretek gitu pemuda hijrah mah, mau adaan beretek ke masjid lain dahar beretek, stay 15 menit ngesboga wudu, kau angkat tangan, aku turun tangan. Jadi Allah tuh suka banget nih ada surat cinta dari sholat untuk praktisi hijrah. Jadi hijrah tuh sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wudu. Allah tersenyum, hambaku bersolek untukku karena wudu perintahku. Wudu lensi banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak lewat ke masjid. Hambaku memasuki rumahku. Welcome hambaku, selamat datang hambaku. Syahdu an la ilaha illallah, yang harap ke kiblat bersaksi bahwa Rabbnya adalah Allah. Syahdu anna Muhammad Rasulullah, lalu melakukan takbir berdasarkan sunnah. Allahu Akbar, kau angkat tangan, aku turun tangan. Tergopoh-gopoh di perjalanan hidupnya, lelah mengejar dunia yang sudah dijaminkan. Hei, kamu tidak yakin rizkimu ada dalam genggamanku, dekati aja akunya. Sampai kamu lelah seperti itu, tergambar ruku itu simbol kelelahan loh. Orang lempang kadago kapuncerut poe minggu dagoan eh. Oh, si ustaz lelehan posisinya ruku kia. Simbol ruku itu kelelahan dalam hidup karena tidak lillah. Ditahan kejatuhannya oleh Allah. Kamu mau jatuh hambaku? Kamu menyinggungku. Meragukan, aku sudah menjamin rezekimu. Tapi kamu masih kejar itu. Aku tahan kejatuhanmu. Sami Allah liman hamidah. Lalu sujud. Kedepruk, capek pisan. Tanpa mithla tunduh diusapan. Kemana saja hambaku? Kau sering menjauhi aku. Aku tuh pencemburu. Mengejar dunia salah. Hadapi, hadapkan wajahmu kepadaku, Pak Hakim wajahaka. Duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum, hambaku akhirnya kembali kepadaku seperti ibu yang merindukan anaknya. Kamar rabbayani shaghir. Lalu sujud lagi, di dia nu nyeri hatena mah Allah berbisik lirih di sepertiga malam, I love you hambaku. Ketika salam ke kanan dan ke kiri, Allah menyatakan, siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Ini tong sian kunu gelo. Hasbunallah wa ni'mal. Ni'mal maula wa ni'man. Surat Fusilat surat 40 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Tafsir dari wajahadu setelah wahajaru, setelah hijrah itu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh itu istiqomah. Hijrah berat, tapi lebih berat istiqomah di dalam hij. Ayatnya surat Fusilat ayat 30-31. Siapa pelindung orang-orang yang berhijrah? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaika ala tahafu ala tahjan wa absirum bil jannah. Itu yang Allah janjikan. Yang stay on the track istiqomah dalam hijrah di jalanku. Diam, jangan sedih, jangan takut. Aku pendampingmu. Di ayat berikutnya, keren banget. Allah yang menjadi bodyguard dan para malaikatnya. Kan saya pernah balik ngaji olangan, ayo nuturkan 5 motor. Gelutnya cekurang teh. Pas malik barudak, naon ya. Sing ustad ayo naon, oh berarti saya nunita barudak eta. Jadi ngestong riweh. Maka totalikan keyakinan kita kepada Allah sing bulet. Kalau 100% sudah jangan dibagi lagi nges ke Allah kan we atuh. Allah dulu, Allah lagi Allah. Allah terus, Allah is forever. Allah ada masalah? Lebih baik kehilangan pacar karena Allah daripada kehilangan Allah karena? Setuju? Putus-putuskeun. Rek itu wae. Kawin. Hah? Awa jupa-jupa. Pieur karena Allah karena jupa-jupa. Kan geus dibahas, naon ngaranna teh? Marriage syndrome teh geuningan.
penyakit sieun kawin tah, karena dibebani ku budaya, ku tangga, ku gedung, ku catering. Kawin mah kawin mah juga hayam gerabak. Langsung nogan. Heh. Nih lagi ibadah wae riuh. Apa teu hadis yasir waatu asir, basir waatu nafir? Aing geus hamil ti heula ge, anger we datangna ka Ustaz, Ustaz pang nikahkeun. Mbung ah. Naon ai kamari dibere dalilna? Mbung ayeuna geus kacilakaan, datang ka Ustaz ngahina agama. Sok ayeuna rek karawin mah, niriweuh atuh. Sok boga duit sabaraha? Wani piro? Nya. Bersungguh-sungguh istiqomah. Pastakim kama umirta. Rek kamarana atuh gaya geus cicing dina parentah Allah, ke ku Allah digajina. Mending gaji mending rezeki. Dua pendapat mending gaji menang rizki. Naon bedana gaji jeung rizki? Gaji mah ku ge, rizki mah ku er, meuleur atuh. Beda sahurup ngepekna saumur hirup. Gaji mah ti perusahaan, ti dunungan, ti bos, rizki mah ti a. Gaji mah aya slip jeung struk, matak nu loba ngadar gaji, komo gaji buta mah sok slip jeung struk ka dituna. Rizki mah eueuh. Rizki mah tak terbatas, gaji mah ter sok geus nyangan rizki we nama kumacarana wa may yattaqillah sing sieun ku Allah rizquhu urusan rizki min haitsu la yahtasib jelema sore mah balik ngaji subuh-subuh najong duit sakeresek coba balik mabok dolewak nicak waduk duka waduk nu saha haneut kene pisan diambeuan deh curang kan geus di caption. Mun mangi jeung ti kotok tong saruana. Diajak ngobrol di ambeun ah. Sarua pangi jeung gelo ge tong saru. Kenu teu wawuhun ngomong gelo keur ngarobrol. Kadang bingung sama ningali teh nu gelo teh saha ieu teh. Nu dongeng nu gelo naik tiang listrik teh. Mali ka belah kidul belenyeh seuri. Ngapoe istiqomah kitu. Saya cek dokter teh mimitin, dasar nu gelo. Ternyata dokter ge kabitaeun naon sih cenah. Tiap naik di luhur sok hayang seuri wae. Culang cileung simpen map naik. Kapangi ku dokter nu lain, "Eh, siapa naik gelo?" Tong gelo-gelo kumana cobaan. Ternyata si dokter nu ngejudge gelo ge hayang seuri teu kuat. Nah, siapa bet seuri? Oh, nya bener di tulisan belah ditu aya tulisan nu teu seuri gelo. Urang curiga aya nu leuwih gelo ieu. Teu nu gelo teh nu mana? Man, malam kan dibahas di ILC. Hati-hati. Ternyata gila itu mudah gelopek hak asasi manusia. Jadi mereka gelopek. Apa kelebihan dari orang gila? Itu dicatat amalnya. Jadi membuka catatan amal di sisi Allah, sok garelo. Kan rufi al-kolam cek hadis teh. Dicabut tiga catatan amal tadi dari tiga kelompok manusia. Satu orang gila sehingga dia sembuh dari kegilaannya. Yang jadi catatan amal terakhir kunaon gelo nanti kunaon tah. Anu gelo hayang jadi non MC mancing mania kan gelo teka audisi stres antrian panjang tapi teu lolos akhirnya gelo make nyere make samak tuluy tungtungna cangkang jeruk kiwe di rumah sakit. Cek suster teh punten Pak Ustad gelo terang. Tapi bulan kedua saya diundang lagi ke tempat perawatan itu, orang itu masih istiqomah menjajar istiqomah kanu gelo. Ditanya ku suster bet ditanya dinya cuman dapet ikannya nu gelo jomlong suster gelonya. Menyengusupna teh aya ikan cina. Kadang terjebak ya. Cina gelo teh mana? Urang seuri. Rek nanya teh era. Nya, hati-hati ya. Rasul dulu gelarnya apa? Sebelum diangkat jadi nabi. Al Amin. Apa artinya? Orang yang dapat diper tapi setelah diberi wahyu lalu kemudian berubah totally jadi Al Majnun. Emang hijrah ngeuna keur baong mah aing geus ngagenggerekeun keur mabok sugan anu nyarekan hasian ku samurai meureun keur salat mah ke Kakang Yuki geura pasti menang nya
cibiran, makian, cercaan tuh pasti setelah hijrah tuh ayah we karena celik kuna orang make kupluk amit lo badedeng ya. Ah, anjing ngempe lah soalim mana naon itu ngorakene leban guys mabok deh jeung urang. Sok we cuman rek mabok mah urang mah diyamin cikohona. Geus teu make cikoho urang mah sok we rek mabok mah. Nya, sugan we mana maot keur mabok. Teu jadi. Nya. Awas ujian. Saya mah kan tebauan dan dakwah mah mendatangi bukan mencaci dan memaki. Datangi di kos-kosan teh kenapa LGBT sekarang statistiknya meningkat. Saya pernah bahas sama Edwin Sanjaya tuh LGBT itu yang menyebabkan longsor, gempa, banjir dan tsunami. Ya Allah teh nyiptakeun teh Adam jeung Hawa lain Adam jeung Adang. Diberingin tiga tuh di atas caringin tilu. Balaman nu ciciuman teh awal lalaki. Mana lalaki jeung lalaki. Geuleuh. Nyai awal jeung lalaki mah sok rada kabita. Ieu mah geuleuh. Sigali ngali utah. Tetangga meuli mobil anyar teu hayang utah. Tapi ningali utah mah jauh kabita yang utah. Nah nya eta teh menggunung es kahanapna leuwih gede. Gimana ya asalmu asalna tina jelema geus kufur ka Allah teu cukup kuno aya stres hati-hatinya lamun curhat-curhatan ka lalaki justru paling melang ayeuna mun lalaki dikecewakeun ka awewe terus curhat di kosan babaturan anu lalaki terus si lilendean tidinya mimitina halo brother waalaikumsalam ngadieu kurang geus capek sehat mang barakallah. Kalau mah segerik deunya, ieu nerangkeun kunaon kudu hijrah, jeung naon bati hijrah. Tapi ieu di tengah kene, naon godaan hijrah? Kemang Yuki nu nerangkeunna nya. Jadi orang-orang yang berhijrah itu tidak semua orang bisa berhijrah. Syarat hijrah itu harus dapat hidayah. Nanti kita tanya, Mang Yuki hijrah kunaon? Berarti dia terindikasi dapat hidayah karena perempuan, karena bisnis atau karena Allah. Kan dina hadisna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu mahajaru ilaihi lamun niat hijrahna karena dunia akan mendapatkannya kalau karena perempuan akan mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya tapi kalau karena Allah akan dapat segalanya lamun mangyuki hijrahna karena materi saya pikir enggak mesti dia sudah viral lebih dulu sudah punya lahan untuk dia mencari nafkah. Kalau karena perempuan dan gak semoga pemajikan. Saya yakin Mang Yuki walaupun belum lama nanti dia punya cerita sendiri. Yarjuna rahmatullah. Semoga hijrahnya hanya berharap dapat rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sesuai dengan Al-Baqarah 218. Dia berharap dapat ampunan. Diterima amal, diampuni dosa. Oke, saya akan investigasi dan interogasi. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Ya. Kumamang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juara. Cina ngomongnya, olangannya liur lah. Sok mang, nah mang beti hijrah itu pertanyaan awal. Siap. Siap, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadana punten pisang. Oh iya. Awewe mah sok ngambek tenang tung mah. Oh iya. Siap. Aduh isin. Abdi ada kegiatan, amun nangtung lami teuing. Sari kita naon ya, biasanya nyengcele. Oh nyengcele. Oh tengah tingali, iya insya Allah. Ya Allah, maka. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang sangat hebat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya pasti karena Allah merestui kita hari ini. Karena Allah meridokan kita hari ini berkumpul di masjid yang sangat agung ini, di tempat yang disukai Allah, yang dicintai Allah, yang di wah pokoknya mah majelis yang disukai dan dicintai Allah ini teh kita kalau dicabut aja satu kenikmatan ku Allah udah mau aluai di dia. Misalnya pagi-pagi saya datang dari rumah, kenikmatan kesehatan saya dicabut, setut giginya nyautan, dan giginya bututnya kagolir taripuh, aduh mau bisa kesini pasti. Ya, jadi semua ini pasti karena Allah yang kehendaki. Nah, amun cerita soal hijrah jeung hijrah, ini teh memang pengalaman panjang
Saya iya mah Kargozari menurutnya, saya tanya ya, bukan. Cerita pengalaman hidup aja. Jadi saya alhamdulillah umur 22 tahun sudah dikasih kesempatan punya album, tetangga nu tanya tawarauh jadi naranya gitu ya. Teman-teman kemana-mana ke Bandung mah jalan-jalan mah ada ya yang nanya, Kang kemana Kang gitu. Umur 22 tahun alhamdulillah udah punya duit. Duit mah udah kasih, dikasihlah dunianya. Tapi karena masih muda gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin bagaimana harus melalui kehidupan itu dengan baik dan benar gitu. Bagaimana mengatur kehidupan, bagaimana mengatur tabungan, bagaimana tidak zolim pada sekitar dan pada diri sendiri. Bagaimana rezeki Allah diatur, gak ada yang ngajarin. Makanya kenca we terus. Ngedek we, ngenca. Sampai akhirnya 2008, album saya gak laku. Saya kerja keras, pengen menghidupi keluarga, saya bikin pabrik, pabrik juga juntai. Alhamdulillah hutang saya waktu itu 1,3 miliar, nunagih naritem, tabungan gak punya. Dan 2015 saya tabrakan, tempurung saya pecah, tulang kering saya masuk ke dalam, tulang betis ke belakang. Saya gak bisa jalan, saya ngejungruk di tempat pengobatan, di bawah alternatif di Singaparna. Gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa duduk kungkul, calik, sholat juga, wudu juga. Tayamum lewat tembok, gesek-gesek tembok we gitu. Terus sholat cuma bisa gerak setengah badan. Zikir jadi banyak tepinya. Zikir jadi banyak, zikir we. Selesai zikir banyak, doanya di pondok. Hari dulu mah sebelumnya doanya doa orang rakus. Wah, Allah hoyong pasien gedong nusai, hoyong kejayaan dunia, hoyong naon, wah dulu mah banyak doanya. Karena udah enggak bisa ngapa-ngapain, kaki sudah pengkor. Badan udah gak bisa ngapa-ngapain, doa saya habis. Ya Allah, kumaha iya, tos tawala kayak iya. Anak saya masih butuh kuliah, saya masih mesti ngebiayain istri, keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya menyerah Allah tos kieu mah, mangga kumaha Allah saya na. Saya mah menyerahkan segalanya padamu, segala urusan. Sakitu doa teh pondok, mau zikir panjang, segalanya cuma segitu. Apa yang terjadi? Ketika kita menghadap Allah dengan senista-nistanya, hamba yang tak bisa berbuat apa-apa, menyerahkan segalanya kepada Allah, Allah balik segalanya. Tiba-tiba berubah semuanya. Sampai otak juga ikut dirubah, kecerek-kecerek gitu, semuanya berubah. Hati yang nutainya tuas, nutainya sombong, dirontokin, semuanya dirontokin. Teman-teman pada hilang. Teman-teman mau agarelo, teh ngelengitan. Orda kamarana jadi areuweuh gitu aja. Datang teh berbeda. Semua yang datang berbeda. Tiba-tiba aya nu make baju boros bodas, aya nu bajuna panjang, aya nu jenggotna panjang. Alah ieu teh naon? Enggak ngerti saya waktu itu. Enggak paham. Karena memang kurang gaul. Jeung karangan orang-orang soleh mah nya, ari jeung nu baraong mah garaul karena orang soleh kurang. Begitu datang yang beraneh-aneh. Pakai peci, pakai bingung, ya teh naon ini taon. Apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Ternyata Allah sedang urus. Al-hadinya Allah keluar dirinya. Allah maha mengajarkan. Diajarkan saya terus. Berubah, berubah, berubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya berubah dalam kondisi anu jiga saat ini. Alhamdulillah sekarang saya belajar makin tekun, insya Allah ya, doainnya istiqomah ya. Saya juga belajar memperbaiki hidup, saya belajar mempekerjakan sunnah-sunnah Rasul terus, dari yang kecil-kecil sampai insya Allah pengennya sih yang besar-besar ya. Tapi yang kecil-kecil dari mulai masuk WC, makan, apa segala, semua dikerjain sunnah-sunnah Rasul, belajar terus, karena ngerasa saya mah seperti anak kecil yang baru belajar sepeda roda tiga gitu. Nah, apa rahasianya? Setelah kemudian saya ikut nyemplung ke berjamaah dan sebagainya, Allah pahamkan, banyak pahamkan, banyak pahamkan, banyak pahamkan. Akhirnya saya paham tentang apa yang terjadi dengan kehidupan saya sebelumnya. Yang terjadi dengan kehidupan saya sebelumnya adalah saya ke kiri terus. Ke kiri terus, ngencang, 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 ngencang. Gak ada kanannya. Semuanya banyak berbuat jelek. Kejelekan apa, semua nafsu, semua dibuat, pokoknya mah hidup senyaman-nyamannya aja. Allah mungkin kalau diibaratkan ya, kalau sebetulnya gak layak sih mengibaratkan percakapan ini menjadi sebuah percakapan sederhana ya, tapi kira-kira supaya mudah dipahami mungkin gini,
mungkin gini. Eta siyuki das dating hatena naha gitu kan. Allah itu kan muhid, al-muhid ya. Jadi dia seperti apa? Seperti tisu masuk ke dalam air kan, nyemplung. Ya. Jadi di dalam tisu itu ada semua unsur O2, ada semua unsur air. Allah itu muhid. Makanya Nabi pernah mengatakan bahwa Allah itu sedekat dengan urat nadimu, ya. Jadi Allah itu sangat-sangat tidak nonton, tidak cicing, dia ngantarkan, kita semua diantarkan. Tapi saking adilnya Allah, yang pertama Allah adalah Al-Latif, sangat halus mengajarkan dengan sangat halus, itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu maha adil, hatimu milik hati setiap orang, hati saya tetap milik hati saya, walaupun dia muhid, tapi hati tidak mau masuk tanpa izin. Tidak mau masuk, beri izin untuk masuk, beri izin masuk. Da urang teuas, mereka doang hatena, karat, atau orang bilang naonnya berkerak, kayak jika karang gigi murunnya kerak gitu ta. Tapi geus pinuh, bodasnya teka tingali, geus karang leuh ku. Allah hancurkan dengan cara bena teu jalan, 2008 teh nutup. Tapi karena nggak punya dasar agama, tidak pulang ke Allah. Naon sih? Wah, akal, sombong kan? Merasa sekolah, merasa banyak melihat budaya di dunia, merasa tahu hukum sebab akibat. Maka ngotot, pengen bikin pabrik, kemudian jalan pabriknya, alhamdulillah sebulan, dua bulan, tiga bulan, nggak lama, 5 bulan juntai, ditikam teman dari belakang. Mungkin kalau dibuat pengandaian lagi, walaupun gak layak dibuat pengandaian, malaikat eta siuki kumaha ieu teh begitu as ya. Dunungan da eta mah loba baturanana pasti minta tolong ke baturanana nyeun usaha deui nu anyar kieu hancurkan lewat teman saya nikam dari belakang juntai 1,3 M hutang pabalata rekening dalam siki kosong, saya gak ngasih belanja sama istri berbulan-bulan mungkin setahun lebih, anak-anak saya juga gak dibiayain. Mereka survive sendiri-sendiri. Tapi karena keras kepala dan sombong, nu aya enggak ngerti perkara agama, maka marah-marah pada teman. Yang ada kalimat jelek setiap hari keluar dari mulut. Un anj ting gitulah pokok namanya. Ambek-ambekan. Ngik gitu ambek-ambekan. Enggak ngerti, enggak paham. Apa yang sedang Allah rencanakan enggak paham. Bangun lebih keras, bangun lebih subuh, pulang lebih tengah malam. Setiap hari seperti itu, bangun pukul setiap kali. Pulang tengah malam, istri udah cuek, anak udah cuek, udah wah pokoknya mau kerja keras. Kalau diandaikan ke dalam percakapan lagi, tanah siuki lebih tuas, begi kuku hudang lebih subuh baik tengah peting, dunungan cek malaikat teh, ngerasa awakna jag, ngerasa awakna gagah, kene matak mangprang, cek Allah runtuhkan lewat sukuna pengkor. Gitu. Maka saya tabrakan dalam keadaan kecepatan 95 km per jam, sama sekali tidak ada bunyi rem, aduh bagong motor jeng motor di Cileunyi. Dar. Itu jalan kosong, betul-betul kosong, tidak ada kendaraan, saya ngebut full karena ngejar panggung di Supratman. Tiba-tiba ada motor dari sebelah kiri nyebrang, mentas, saya tabrakan, ngagoler, diangkut oleh orang yang meliwat, alhamdulillah ditolongin. Saya masih bisa manggung 10 lagu walaupun kaki dalam keadaan berantakan. Istri langsung ngejemput, langsung dibawa ke Singaparna. Saya gak goler di Singaparna selama 3 bulan gitu. Nah itu ceritanya teh segitunya ya. Di situ baru paham kunaon au begitu cahaya itu tadi hati kita pasrah, cahaya Allah masuk, nur kebenaran itu masuk, dak caang semua. Allah geningan, Allah teh mahanya setiap surat bismillahirrahmanirrahim yang saya kenal dari kecil yang selalu terlupakan teh, ini buktinya bahwa Allah tidak akan membiarkan kau tikus ke neraka. Yuki, Allah menuntunmu ingin kembali ke surganya. Kumaha caranya supaya kau dituntun tidak dalam kegelapan? Maka dirontokkan segala hal-hal yang membuat kekacauan kita menerima
cahaya kebenaran di hati kita, kolbu kita, poek dan sebagainya dan sebagainya dihancurkan lewat luar. Gitu kondisinya. Gitu ceritanya, Ustaz. Kinten-kinten tah. Siap. Ini tengah. Kan life is a process. Prosesnya beda-beda. Kang Yuki mah memang kena keras, ku keras deh, walaupun basic keras di balik keras itu lembut sebetulnya, Mas. Seperti ibu-ibu kan tidak suka kekerasannya, Bu ya. Tapi mun tekeras juga ngambek si ibu mah. Ya, tadi Yuki diuk titah nangtung, ya. Jadi hidup berwarna dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak Allah bebani seorang kecuali dengan kapasitasnya. Kan tadi setuju dengan kalimat latif, lembut, lalu Allah maha memeluk, maha menguasai. Maka saya dapat pelajaran sederhana. Jadi masalah yang selesai, pasrah. Pasrah. Mang Yuki, pasrah. Saya lihat beliau teh ke di Cigondewah, di rumah Kang Asep. Mang Prang ini ya, Mang Prang ini. Ke mabok teh kenal lah. Saya teh di hareosan bareng ngaliwat la ilaha illallah. Maksudnya cina ngencar baongna. Pangih teh Ramadan, alhamdulillah doa diijabah. Jadi di sini banyak pesan untuk kearifan dan kita semakin arif. Jadi mun ningali kaayaan nu teu ngeunah teh entong dicaci, entong dimaki karena malam pun tidak pernah memaki dirinya menjadi gelap. Daun copot tina dahan tidak pernah memaki angin yang melepaskannya. Kang Yuki akhirnya sadar, urang cilaka, urang bangkrut teh ternyata masalahnya satu, jauh ti Allah. Sehingga dia balik lagi, hijrah itu kembali kepada Allah. Maka sok aya mah ambeh teu panasaran mengbeng aya kene jelema mah kan umur mah teu apa nya. Bisa jadi didinya ti heula, urang ti tukang, urang ti tukang dirinya ti heula nya. Sok. Mangga untuk dua akhwat, dua ikhwan. Sok. Yang mau nanya ke Kang Yuki boleh. Itu ada di belakang. Punten ieu na di estafetkeun nya. Sambil mic sampai ke yang mau nanya, tuh yang di belakang. Saya tanggal 11 April mau ke Israel, ke Al-Aqsa, terus ke Istanbul, terus di Sangguan, terus ke Mesir, insya Allah ya. Jadi saya pengen ngasih langsung, saya punya program 1 miliar cinta untuk Palestina. Valentine no, Valentine, Palestine yes, oke? Okay? Jadi nanti saya ada penggalangan dana, sabaraha we lah. Nu penting tidak tekepating ya. Nanti tolong dibantu kru dan panitia untuk menebarkan sorban. Ame ngajina ngajinis, tengah jibrut, aya hasil nu bisa jadi amal soleh berikutnya. Silakan sudah sampai micnya. Sok atuh yang dekat dulu. Nanti teh tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, dari mana? Saya Evi dari Cimahi. Saruas ya ngaranya. Baik, nu penting ulah satu kartu keluarga. Baik, sarua ngaran mah. Sok teh pinon. Mau bertanya ke Kang Yuki. Sok. Nihongo deui deska? Oh.